Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi Bapak Ibu sahabat semuanya dimanapun berada. Kita pada siang hari ini di Cikinangka Channel, dimana kita pada siang hari ini akan membahas seputaran papan bunga rustic. Dimana di sebelah saya ini, nah ini ada papan bunga rustic yang baru siap dirangkai oleh kita. Dimana kita ada mengerjakan sekitar 5 pesanan. Jadi satu keping papan rustic ini kalau untuk pesanan ucapan selamat itu sekitar 250.000, berarti sekitar 1.250.000. Jadi saudaraku semuanya, papan bunga rustic ini adalah apa ucapan selamat, baik itu ucapan selamat perkawinan atau pesta, ucapan selamat atas dinaikkan pangkat, ucapan selamat wisuda, dan juga ucapan sukawa atau papan bunga kita. Jadi pada saat masa pandemi seperti ini, papan bunga seperti ini alhamdulillah sangat banyak sekali diminati, baik itu untuk pesanan maupun juga untuk sering buat pesan untuk usaha sendiri. Jadi saudaraku semuanya, seperti biasa saya mendoakan semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak berlangsung apapun, serta dipermudahkan oleh Allah SWT semua urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selalu ceria, selalu semangat, dan tentunya jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT atas anugerah kesehatan dan rezeki, sehingga insya Allah dengan sering kita bersyukur, percaya Allah akan menambah lagi rezekinya untuk kita. Dan tentunya dengan selalu ceria dan gembira, tentunya imunitas tubuh kita semakin meningkat. Di mana masa COVID-19 ini imunitas tubuh kita sangat turut terjaga. Kalau kita sehat, insya Allah kita bisa beraktivitas, berusaha, bekerja, memenuhi kebutuhan hari. Nah, kebetulan ini kita berada di belakang dirhamat, di belakang rumah kita. Dimana untuk usaha seperti ini tidak perlu memakai tempat yang terlalu besar, seluruh semuanya di garasi mobil juga bisa, di samping rumah bisa, di belakang rumah seperti kita ini karena kosong juga bisa. Dan juga tidak perlu tempat khusus untuk merakit, merangkai, dan juga menyimpannya. Yang penting teduh, tidak kena hujan atau tidak kena sinar matahari. Nah, ini barang ini insya Allah awet. Jadi kita juga di samping melayani pemesanan untuk ucapan selamat, ucapan naik pangkat, ucapan pesta, ucapan bela sungkawa, dan lain sebagainya, kita juga menyiapkan juga menerima pesanan seluruh wilayah Nusantara, karena juga kita udah beberapa kali mengirim paket pesanan ke wilayah Sumatera ini. Kebetulan kita tinggal di Provinsi Riau, dan di Lampung, dan di Palembang, di Jambi, Sumatera Barat, dan Riau khususnya. Dan juga kita ada juga pesan ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan juga sebagian dari di Pulau Jawa. Jadi seru semuanya, insya Allah untuk menjadi kita mana. Dan juga untuk pemesanan papan bunga berikut dengan paket dengan bunga-bunganya, dengan hurufnya seperti ini, silakan nanti saudara semuanya, kalau ada yang minat silakan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video kita ini. Dan juga saya ingatkan untuk kita lebih semangat lagi mengupload hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang penting lainnya, terutama seputaran papan bunga rustic. Mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa terus aktifkan tombol lonceng yang ada di video ini, supaya untuk mengetahui perkembangan video kita selanjutnya, dan juga mengetahui video kita sebelumnya. Di mana juga kita telah banyak juga mengupload mengenai video pembuatan papan bunga rustic ini, silakan juga simak video kita yang terdahulu saudara semuanya. Jadi inilah bentuk kewujudan papan bunga rustic yang akan kita pasang pada provinsi ini, karena ada beberapa orang yang pesan. Dimana di masa-masa pandemi seperti ini, papan bunga rustic seperti ini sangat bagus sekali. Mungkin kalau kita untuk menghindari kerumunan dan sebagainya, kalau kita cukup saja dengan kirimkan papan bunga, nanti sebagai wujud kita pertama mendukung kegiatannya, yang kedua kita berarti sebagai partisipasi kita, kalaupun kita tidak bisa datang langsung menghindari kerumunan sebagainya, kirim saja papan bunga seperti ini.
bagus semuanya. Ikuti terus video ini, kita akan melihat bagaimana merangkai satu-satu atau proses penempelan daripada huruf-huruf ini. Jadi saudaraku semua, ini kita masukin proses pengerjaan atau penempelan papan bunga pesanan daripada pelanggan kita. Nah, jadi ini sedang dikerjakan penempelan daripada huruf-huruf ini. Nah, jadi ini saudaraku semuanya, huruf ini kita cetak sendiri menggunakan mesin laser. Nah, ini dia. Nah, jadi ini kita sangat mudah sekali, sangat gampang sekali pengerjaannya. Buat kita kalau untuk pesanan sepaket papa ini memang agak besar juga dananya, tapi insya Allah terjangkau. Paling untuk sekali pesan saja bisa berbagai bertahun-tahun untuk menghasilkan. Dan tentunya kita akan komit terus. Yang penting pada masa sekarang ini kita lagi juga share-nya ke medsos untuk cepat-cepat sama seperti ini. Selain juga untuk kelangan sendiri, untuk para tetangga kita, kolega-kolega kita yang pesan, saya akan panggil saudara semuanya. Bahannya sebelumnya timbul. Jadi kalau untuk pekerjaan ini tidak ribet, bisa satu orang juga mengerjakannya, paling banyak dua orang untuk proses pemasangannya. Nah, jadi ini bentuk hurufnya yang kita tempel satu, saudaraku semuanya. Ini belum lagi proses penempelan. Yang love termasuk salah satu usaha rumahan yang pengajarnya tidak ribet, gampang, mudah, sekali pesan bisa untuk berkali-kali. Coba bayangkan saudara semuanya, jika kita punya sekitar 5 keping saja, setiap minggu ada sekitar 4 keping keluar, itu sudah 1 juta, 1 bulan 4 juta. Lumayan untuk menambah income, pendapatan bulan kita dalam rangka untuk cukup kebutuhan. Dan juga kita bisa juga pesan partai banyak, bisa juga kita melayaninya untuk pemesanan papan resting ini. Jadi saudaraku, kita ulangi proses penempelan daripada tulisan untuk papan resting ini. Ini kita cetak sendiri langsung, bahannya timbul, terbuat dari busa khusus. Jadi untuk penempelan ini saudara semuanya, kita menggunakan lem double tip merek apa ya? Lem 3M. Nah, jadi itu cukup kuat sekali, tidak akan mudah lepas walaupun kena hujan atau panas. Untuk satu minggu tahan, bahkan kalau untuk papan bunga ini paling kan 2 hari masanya. Jadi ini saudara semuanya, setelah ini ditempel satu, tentunya sebelum ini kita tempel dulu, kita bersihkan dulu ini bekas daripada lem ini, kita bersihkan. Jadi ini saudara semuanya cukup gampang sekali. Jadi mungkin saudara semuanya, inilah video singkat kita mengenai papan bunga rustic, papan ucapan selamat yang sangat terasan ini, berbahan dasar papan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat adanya. Saya nak informasi ini bermanfaat adanya. Mohon bantu subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan video ini untuk mengikuti perkembangan video kita selanjutnya. Dan jangan lupa saudara semuanya, kalau jika ingin ada pesanan partai kecil dan besar untuk wilayah seluruh wilayah Nusantara, kita akan siap melayaninya. Dan juga insya Allah kita mana akan bantu. Silakan nanti hubungi nomor WA yang ada di deskripsi video kita ini. Baiklah saudara semuanya, mudah-mudahan kita selalu afiat, mudah semua urusannya oleh Allah SWT. Amin. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.